Insan Masyarakat Bandung Barat bersama Pemda Bandung Barat Jumat siang menggelar istighosah dan doa bersama di Masjid Asidik, meminta kepada Yang Maha Kuasa agar pandemi di tahun ini segera berakhir. Tidak hanya itu, kegiatan vaksinasi bagi umum pun dikelar dalam kegiatan tersebut. Ribuan warga muslim di Bandung Barat melaksanakan istighosah dan doa bersama di Masjid Asyidik yang berada di area komplek Pemkab Bandung Barat pada Jumat siang. Kegiatan yang diinisiasi P24 Majelis Zikir Muhammadinil Fatihi bertujuan untuk mendoakan keselamatan bangsa dan negara serta meminta kepada Sang Khalik agar pandemi di tahun 2022 ini segera berakhir. Itu yang pertama adalah gelar vaksinasi, yang kedua adalah acara istighosah. Setelah 2 tahun kita pandemi, kita butuh bersama-sama keluar berpihak bersama-sama untuk bangkit dan keperlukan akibat COVID-19. Kenapa diambil bulan Januari? Karena mungkin awal tahun ya. Inti dari istighosah kan memohon doa. Artinya normal lagi dan menurun ini. Tentu saja itu. Mudah-mudahan di tahun 2022 COVID cukup sudah capek juga gitu ya. Mudah-mudahan 2022 COVID sudah tidak ada, pertumbuhan ekonomi sudah lebih maju lagi, kesehatan masyarakat Indonesia khususnya warga Bandung Barat bisa kembali. Sebelum digelarnya istighosah, kegiatan diawali dengan vaksinasi yang disediakan untuk umum secara gratis. Kegiatan yang melibatkan massa tersebut pun berjalan tertib dan lancar, serta tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.